Gak kuat. Pengen. Good morning, guys. Oke, gue lagi di daerah San Bernardino, mau ke arah Lake Arrowhead. Masih rada di atas, cuman rada dingin juga daerahnya. Kalau daerah sini masih sekitar berapa ya? Mungkin sekarang 23, sekitar 25, cuman di atas lihat tuh. Di atas ada salju juga. Tapi gua enggak bakalan sampai ke atas lah. Dingin banget, kagak lagi juga licin juga. Gua mau coba sampai mana kuatnya tangan gua kalau enggak kalau tangan gua nggak beku, gua terus. Kalau beku ya turun lagi lah. Gara-gara hujan berapa hari ini, dari tadi malam. Hujan dari tadi malam sampai pagi, jadinya langsung dingin lagi. Tadinya udara ada panas, udah panas banget tiap harinya, udah enak banget udaranya. Cuman gara-gara tadi malam hujan jadi dingin lagi. Cuman alhamdulillah lagi ada waktu hari ini. Rada-rada panjang juga waktunya. Jadi ku cobalah naik ke atas. Terakhir gua kesini ya udah lama juga sih, udah 2 tahun lah. Dua tahunan yang lalu lah. Jadi hari ini hari Selasa. Selasa Februari 13 2018. Daerah sini ini enaknya buat mereka ada pengecualian kalau kerjaannya mereka tuh di daerah San Bernardino, di daerah bawah ya. Karena kita ke daerah atas, kalau misalnya salju, mereka dikasih pengecualian untuk nggak kerja, karena mereka tahu kalau salju apa kalau ada salju mereka nggak bakalan bisa turun ke bawah. Itu kalau lo lihat di mobil-mobil di atas kap-kapnya, yang pada turun masih ada salju nempel-nempel di atasnya, di roofnya. Ini juga daerah sini enak juga buat apa? Buat riding kalau pakai motor sport ya. Jalannya juga twisty banget. Kalau daerah yang paling atasnya itu 6000 feet sama dengan segitulah. Jadi ketinggiannya lumayan tinggi. Ini daerah sini kalau sama kayak di Jakarta ya. Jadi gue tinggal di Jakartanya, ini gue pengen ke puncak, ke daerah Dago, daerah Cipanas, gitulah. Mulai dingin. Oke, 50. Ini di sini nih udah 50. Ini baru belum ada setengahnya, paling seperempatnya naik ke atas.
50 sama aja kayak 10 derajat ya. Iya, 10 derajat Celcius. Di ini gua, di odometer gua 50 derajat. Ini salah satunya kenapa gua suka di California juga, di daerah sini, karena nggak ada salju. Nggak ada salju di daerah guanya, di daerah bawah. Ada salju ya kalau di daerah-daerah bukitnya, gunung-gunungnya. Gue misalnya juga naik mobil ke sini, kalau misalnya bukan gue yang bawa, ayayay, bakalan muntah-muntah kali gue, motion sickness kayak begini. Sama lah kalau lo ke puncak, kayak ke puncak di mana? Di puncak Bogor. Naik kan belak-belok, aduh, tambah dingin lagi. Turun 2 derajat sama aja, ya 9 derajatan lah. Gue cuma pakai celana jeans doang lagi. Ah, enggak lah, enggak sampai ke atas lah. Ini aja dingin banget gue. Makanya gue ngebayangin orang-orang yang pada naik motor di daerah salju ya. Kok pada kuat? Anginnya juga kenceng banget lagi. Tuh, dari tadi kita di bawah, dari bawah kan tadi 70 Fahrenheit ya, 70 derajat. Ini sekarang 46. Udah turun 24 derajat. Emang udah lumayan tinggi sih kita naiknya. Aduh. Muter lah di depan lah, gak kuat gua. Aduh, dingin-dingin banget. Udah lah, kita yang kesininya aja lah, biar gak usah jauh-jauh. Ntar kapan-kapan kita baru ke daerah sana. Bye. Udah naik lagi, udah naik lagi, udah turun lagi, 43 sekarang. Hai, hai, hai. 43 berapa ya? Mungkin 6 derajat kali ya. Padahal gak ada salju, gue muternya depan, gak kuat gue. Nggak kuat. Pengen, aduh. Berat lagi dah.
nggak berasa, nggak tuh jalanannya miring banget. Aduh. Oke lah, berat doang. Astagfirullahaladzim. Udah pulang aja. Gue lepas rem jalan sendiri. Ya ada turunan. Bismillah. Udah pulang. Pelan-pelan, slow down. Langsung pilek hidung gua. Ya kaca spionnya ngaco lagi. Lihat mobil yang buat bersihin salju tuh. Terlalu benar berhenti sini dulu. Oke, ini kita di atas. Rumah gue dari mana ya? Terlalu wait. Daerah. Gue bingung sekarang. Rumah gue daerah sana. Iya, daerah sana jadinya rumah gue. Jadi kita jalan tadi naik dari bawah situ. Dari bawah naik ke atas, lihat tuh jalannya kayak begitu. Keren sih. Pernah gue sekali malam di sini ngeliat lampu-lampu di bawahnya keren banget. Sampai ujung sana kan lampunya kelihatan kalau malam. Ini belum sampai ke atas ini. Kalau udah ke atas lagi, aduh. Kapan-kapan lantar musim panas aja lah. Musim panas baru kita ke atas. Gue di Amrik udah sekitar 18 tahunan. Gue tinggal di lingkungan yang sama hampir 15 tahunan lah. Seringan pindah-pindah juga. Tahun-tahun pertama tinggal di California. Tuh lihat tuh di atas mobilnya, kalau lo kelihatan es semua di atasnya. Kok turun tambah dingin banget gue. Aduh, ini kalau pakai motor sport enak banget ini. Nggak berani gue pakai ini. Au. Au. Langsung pilek gua, langsung meler. Hai. Ah. Ini orang-orang kalau misalnya mikirnya gua tinggalnya di atas, kayaknya juga pada mikirnya orang gila juga naik apa? Dingin-dingin kayak begini naik motor. Soalnya di atas salju kan. Di
sini nggak salju. Di atas itu tuh National Forest, jadi San Bernardino hutan nasional. Jadi tempat kemah, masih banyak apa binatang-binatang liar. Yang gue tahu sih, maksudnya yang paling liar ya kayak beruang sama apa namanya mountain lion ya, singa gunung. Nggak gede, cuman ini tetep aja lo digigit mati juga. Alhamdulillah udah sampai bawah lagi. Pilek gue jadinya. Jadi belum kemeh juga sih, belum sarapan. Cari sarapan ntar. Oke, ini DMV. Ini tempat kalau lu bikin KTP, bikin SIM, terus bikin surat-surat mobil, surat-surat motor, ganti nama, balik nama, perpanjang, udah di sini semua itu. Kalau misalnya, terus yang nanganin juga bukannya polisi, ya pegawai-pegawai biasa lah. Kan kalau di Indo yang bagian surat-surat kan polisi kan. Terus lagian kalau ngurus KTP, KTP beda lagi. Bukan di kayak Komdak ya. Nggak tahu sekarang namanya apaan. Dulu sih setahu gue Komdak. Masa berubah-berubah ya. Ini kalau malam jarang-jarang orang yang mau pada lewat sini. Ini kalau daerah sini masih ada lah, karena ada masih ada perumahan juga banyak yang tutup gara-gara banyak inilah, banyak kejahatan daerah sini, daerah geng. Daerah sini masih ada lah mobil mau lewat ya. Tapi kalau udah daerah yang ke arah kanan, kalau malam udah sepi. Udah kota mati, udah. Daerah bisnis, daerah perkantoran. Bisnis udah enggak ada yang datang ke sana, apa enggak ada yang lewat sana udah. Jadi kalau ada yang lewat sana, ya polisi-polisi pada curiga lah, ngapain malam-malam. Kalau enggak jualan obat sama jualan kerang. Sepi banget pagi ini ya daerah sini. Belum ketemu motor juga satupun. Emang lagi rada dingin sih. Biasanya kalau lagi dingin ya pada gak mau keluar naik motor. Terus kalau panas dikit aja langsung pada keluar semua kayak kecoa. San Bernardino juga dikelilingin sama gunung-gunung, jadinya sekeliling semua gunung, sampai gunung yang tadi kita di atas, semua kanan semua keliling.
Oke, sampai kapan-kapan lagi ya. Cabut.